Nah, kali ini aku ada di Alexandrine Church atau Gereja Alexandrine yang ada di Tampere. Nah, kali ini aku mau ngajakin teman-teman keliling gereja ini karena di sini tamannya lumayan bagus. Dan karena hari ini adalah spesial Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober, jadi aku di sini memakai batik. Dan di sini ada Nina di belakang kamera yang memegang kameranya dan ngasih video atau ngasih lihat video. Dan kita mau jalan-jalannya keliling-keliling sini. Karena ini dingin, sebenarnya aku pakai jaket, jadi aku harus ngambil jaketnya. Ini. Oke teman-teman, jadi kita mau mulai muter-muter di sini, di sekitaran gereja ini. Nah, di sini ada air mancur. Dengan bunga kalau musim semi, dan karena ini musim autumn mereka udah cabutin bunga-bunganya, jadi bunga-bunganya kelihatan habis. Jadi kita keliling ke bagian sini dulu. Yuk Nina. Jadi gerejanya memang cantik. Aku belum pernah masuk ke dalam. Nina, have you been inside? What? Have you been inside here? No. Okay. Jadi kita semua belum pernah ke sini. Mungkin suatu saat kita bisa ngecek apa yang ada di situ. Tapi sekarang kita keliling taman ini. Yuk. Jadi ini pohonnya kuning sekali. Nah, di sini ada informasi segala macam jenis acara yang biasanya ada di Tampere, jadi mereka taruh informasinya di sini, segala macam acara. Yuk kita lanjut. Jadi di sini memang suasananya indah walaupun tamannya kecil, dan di sini kita bakalan mundur-mundur. Dan di sana ada Jadi di sini di belakang sini lumayan bagus sih, dan seger. Dan ini adalah videographer kita. Dan di situ adalah church-nya. Wih. Jadi ini adalah gerejanya. Dan di situ adalah tempat bermainnya. Kita langsung ke sana aja. Ini adalah Nina. Nice. Jadi ini adalah tamannya. Di sini warna-warnanya lumayan. We're going to the playground that's nearby here. Jadi kita mau ke bagian sini. Yuk, Nina. Jadi di sebelah sana itu ada graveyard atau pemakaman gitu, dan itu pemakamannya memang udah lama ya, karena di situ ada yang dari tahun 1800-an. Jadi mungkin itu sesuatu yang bersejarah, aku sendiri kurang tahu, dan kita langsung aja ke sini.
ada pohon maple yang memang warnanya agak kuning-kuning gitu. Jadi aku mau maple trees are made of maple syrup. Okay. Okay. 3, 2, 1. Three, two, one. Nila. Okay, share the video again. It's still video. Okay, jadi di sini adalah grafiknya yang aku bilang tadi. Wow. Yang kita ke arah sini. Di sana ada burung, kadang ada waris orang lah. Squirrel. Jadi gerejanya di sekitar sana. Ini ada pohon maple, tapi warnanya beda. Yang belakang itu warnanya merah, terus yang itu kuning, dan yang ini masih hijau. Nah, di situ kuburannya. Lagi aku Oke, teman-teman, demikianlah video kita kali ini, keliling di sekitar gereja Alexandrine dan dengan memakai batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah pakai batik di luar negeri itu bisa dilakuin atau menurut orang sekitar itu aneh, karena banyak beberapa orang memang ngelihat aku kayak gimana gitu, karena mungkin karena tingkahku yang agak-agak gimana gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan dadah.